Akbar Pera Baharudin alias Ajudan Pribadi terjerat kasus penipuan terkait jual-beli mobil senilai 1,3 miliar rupiah. Modusnya ia menawarkan mobil Land Cruiser dan Mercedes-Benz dengan harga murah, namun setelah dibayar mobil itu tak kunjung diberikan. Selebgram yang kerap berswafoto bersama anggota kepolisian itu ditangkap penyidik Polres Metro Jakarta Barat pada minggu lalu. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Syahdudi menyebutkan, kini Ajudan Pribadi ditetapkan sebagai tersangka. Ia terjerat pasal 378 atau pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Terkait dengan perkara penipuan dan atau penggelapan sebagaimana diatur di dalam pasal 378, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Dan juga terlapor untuk dilakukan klarifikasi.